Satlantas Polres Cirebon Kota menggelar sosialisasi operasi keselamatan Lodaya 2023 di Lampu Merah Gunung Sari, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, Jumat pagi. Sosialisasi yang dipimpin langsung Kapolres, Wakapolres, dan Kasatlantas Polres Cirebon Kota ini digelar dengan menghadirkan visual korban kecelakaan dan pentingnya taat berlalu lintas. Sambil membawa spanduk himbauan 7 poin operasi, petugas mendatangi para pengendara yang berhenti di Lampu Merah. Edukasi serta imbauan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya berkendara dengan aman, nyaman, dan mengedepankan keselamatan. Satlantas Polres Cirebon Kota juga memberikan sejumlah bunga dan coklat bagi pengendara yang patuh lalu lintas. Dalam operasi ini, polisi mengedepankan edukasi untuk memberikan kesadaran berkendara bagi pengguna jalan. Mereka yang kedapatan melanggar diingatkan secara humanis serta menyediakan helm berstandar SNI yang dibagikan kepada para pelanggar. Jadi pelaksanaan kali ini kami laksanakan di Lamer Gunung Sari, yang di mana memang Lamer di sini merupakan yang cukup ramai mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan. Untuk sosialisasi pelaksanaan ini kami menggunakan visualisasi, yaitu contoh bagi masyarakat yang melihat di sini ada korban kecelakaan yang ketika dia berkendara tidak menggunakan kelengkapan saat berkendara. Operasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara dengan akan terus digelar hingga tanggal 20 Februari mendatang. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.